Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di depan kita ini ada sebuah laptop, yaitu laptop Lenovo dengan tipe K2450. Di sini terlihat ya, K2450. Jadi pemasaran laptop ini oleh pemiliknya mengatakan laptop ini posisinya power on atau power nyala seperti ini. Ini ada lampu terlihat. Ini statusnya dimatikan tidak bisa. Kalau nyala tetapi tidak tampil di layar ini ya. Nah, ini tidak terlihat tampil. Jadi ini saya coba tadi, saya matikan paksa juga tetap tidak bisa. Ini di sini saya coba tekan tombol power untuk mencoba mematikan secara paksa, ternyata juga tidak bisa. Ini tidak bisa ya, statusnya sepertinya laptop ini mengalami trouble atau hang. Nah, ini sudah saya tekan lama, tetap lampu ini tetap menyala tidak bisa. Nah, ini tadi saya coba bongkar keyboardnya. Nah, siapa tahu ada masalah pada keyboard. Nah, ini keyboard sudah saya lepas tadi. Siapa tahu bisa mengatasi masalah. Ternyata setelah keyboard saya lepas, masalah tetap belum bisa teratasi. Power, lampu power atau tombol power ini statusnya masih menyala. Nah, ini kita coba langkah yang kedua. Kita lepaskan baterainya terlebih dahulu. Di sini statusnya ini ya, lampu. Nah, ketika ditutup, posisi lampu mati. Ini baut-baut sudah saya buka. Sebenarnya di sini ada tombol tombol untuk mereset baterai. Ya, kalau terjadi trouble atau error pada laptop, bisa mengatasi masalah sebenarnya. Tapi ini tadi sudah saya coba untuk menekan tombol resetnya melalui lubang kecil ini, namun tetap belum bisa. Kita coba lepaskan baterainya terlebih dahulu. Kita kendorkan penguncinya. Ini juga kita coba geser. Nah, ini. Oh iya, untuk tipe laptop ini baterainya ada dua, jadi kita perlu membongkar casingnya untuk melepaskan baterai yang kedua ya. Ini baterai sudah kita lepas. Kita buka casingnya. Oke, casing kita angkat dulu. Nah, ini dia penampakan dari dalamnya. Nah, ini baterai yang kedua. Ini yang baterai yang pertama tadi. Nah, di sini
kipas nampak berputar nyala, tetapi di layar tadi tidak ada tampilan. Sekarang kita coba matikan dengan cara melepaskan baterainya. Baterai yang ini ya. Ini soket baterai. Kita copot dahulu. Nah, setelah kita lepas, kita coba tekan. Nah, ketika kita lepas baterai ini, otomatis lampu power di sini mati. Kita tekan beberapa detik untuk mengosongkan arus yang ada di mesinnya. Mudah-mudahan dengan cara ini masalah bisa teratasi. Baik, setelah kita tekan beberapa saat, kita coba kembali lagi ke sini. Coba kita pasang kembali baterai, soket baterainya. Mudah-mudahan bisa ya. Biasanya laptop tipe ini sering mengalami kendala hang, yaitu dengan cara seperti ini biasanya masalah teratasi. Nah, setelah kita pasang, kita coba hidupkan. Kita cukup memasang baterai yang satu ini, tidak perlu dipasang. Biasanya kalau tidak ada masalah lain, laptop ini bisa langsung nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terdengar bunyi tut. Nah, itu dia penampakannya. Baik, ternyata masalahnya ada di situ, karena mungkin ada kesalahan pengguna atau sebagainya mengakibatkan laptop ini mengalami trouble, sehingga perlu dilakukan reset baterai supaya laptop ini kinerjanya kembali ke fresh lagi. Baik, itu tadi cara mengatasi laptop yang mengalami kendala power nyala tapi di monitor tidak ada tampilannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.